Beredar rekaman CCTV seorang bapak-bapak mencuri handphone di warung ayam penyet. Terlihat kondisi warung sedang sepi dan belum ada pembeli. Tak lama kemudian, datang seorang bapak-bapak mengenakan kemeja kotak-kotak. Sambil melihat situasi, bapak-bapak itu awalnya seperti berniat membeli ayam penyet. Melihat situasi sepi dan ada handphone tergeletak di meja, bapak berbadan tambun langsung berniat jahat. Merasa kondisi sudah aman, bapak-bapak itu langsung mengambil handphone. Penjual ayam penyet sempat bertanya, "Mau pesan apa, Pak?" Tapi, bapak itu langsung tergesa-gesa kabur meninggalkan lokasi. Kedua penjual ayam penyet sempat tertawa, sebelum akhirnya menyadari bahwa handphonenya sudah hilang.